Di dalam kitab Syiah ada sebut betapa kelebihan taqiyah ni. Di dalam kitab dia disebut, dalam kitab-kitab besar dia disebut, sesiapa yang bersemayam di belakang ahli sunnah taqiyatan, kana kaman salla khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saffil awal. Kalau semayam di belakang ahli sunnah secara taqiyah, untuk apa bertaqiyah dengan ahli sunnah? Untuk mesra dengan dia, jinak-jinak dengan dia. Bila dia baik, dia tengok kita juruh pergi semayam semua sekali semua, dia pun percaya kepada kita. Dia pun bui sikit-sikit. Itu cara dia. Ni dalam kitab Syiah kata, orang yang bersemayam di belakang ahli sunnah secara taqiyah, dia seperti bersemayam di belakang Nabi dalam saf yang pertama. Macam mana nak dapat kelebihan setara tu? Kita sekarang ni tak ada peluang dah nak semayam di belakang Nabi SAW. Berapa ribu tahun? Ribu tahun lebih nak mati Nabi SAW. Tak ada peluang. Nak dapat pahala semayam di belakang Nabi dalam saf yang pertama, bertaqiyahlah. Itu cara dia. Ni orang-orang kita ni dia tak faham. Ajaran Syiah ni putar belit dia, dia tak faham. Dengan sebab itu, tak pelik bagi orang yang tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia kata, tu bukti. Bawa tengok. Dia memang nak baik-baik dengan kita. Dia Syiah lain. Pernah suatu ketika dulu ini, di tempat kita, di Kelantan. Bawa mari daripada luar negeri, daripada Iran, Hafiz dia. Hafiz. Muda lagi. Lepas tu semayang terawih, baca Quran, pra. Hebatlah. Dia nak buktikan. Kita kata, dia kata Quran ini sudah diselewengkan, Quran ini bukan asli, Quran yang sebenarnya dia pegang yang lain. Tengok, kata dia, kita hafal Quran. Menunjukkan kita percaya, sport demo tengok. Itu semua fitnah. Dia kata gitu. Tengok hafal. Lepas tu dia mari semayang terawih, jadi tu imam. Rata masjid. Bukan sepanjang bulan tu satu masjid, tidak. Masjid ni. Ni di Kelantan kita. Mungkin kepada yang tahu dia ingat. Beberapa tahun yang lalu. Padahal kalau kita ni tahu, dengan sendiri mudah. Awal lagi kita boleh, kita akan ketawa. Kita akan geli hati daripada awal lagi. Sebab apa? Sebab dalam Syiah ni terawih dia tak ada. Mana ada terawih? Tak ada. Tapi macam mana dia boleh semayang terawih? Taqiyah lah. Itu jawapannya. Dia taqiyah. Dia nak menunjukkan dia hebat hafalan Quran apa semua. Dia pergi semayang. Sehingga semayang tu tak tahulah orang yang tak sedar ni tak tahu. Dia duduk semayang di belakang tu Syiah tu. Syiah tu sendiri kata bid'ah. Ni terawih ni. Rekaan Sayyidina Umar semata-mata. Tak ada asas daripada Nabi. Dia kata, itu kepercayaan Syiah. Tapi tengok, macam mana dia boleh semayang terawih? Padahal benda tak ada tu dalam ajaran mereka. Dia boleh buat secara taqiyah. Dia boleh hafal Quran sungguh-sungguh. Taqiyah. Segala-galanya boleh. Kita jangan pelik kalau orang kata, ada orang yang ajaran sesat ni, dia boleh hafal Quran semua. Nabi SAW pernah kata kan, kepada sahabat-sahabat dulu berkenaan dengan puak-puak khawarij ni, kalau kamu nak bandingkan semayang kamu dengan semayang mereka, tak boleh lawan. Nak banding puasa kamu dengan mereka, tak boleh lawan. Rajin baca Quran, kuat. Tapi la yujawizu hanajirahum, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak melepasi halkum mereka. Apa makna? Nabi SAW sudah mengisyarat dah. Kadang-kadang orang yang sesat, kalau tidak sesat, apa sahabat-sahabat pergi perang? Sampai mati? Bunuh? Sama Islam? Mana boleh? Tidak Islam, benda lah tu. Tapi mereka boleh baca Quran hebat sampai macam tu. Nabi SAW sudah kata, bacaan itu tidak melepasi halkum mereka. Artinya apa? Kalau baca Quran sampai ke hati, mana dengan penuh keyakinan. Ini tidak. Hanya untuk menipu saja. Dalam taqiyah semuanya. Dia boleh melakukan semua ini. Ini yang masyarakat kadang-kadang tak faham. Dia keliru satunya mazhab. Dia keliru ni tengok Syiah ni apa Quran ni. Mari sini bertanding. Mengaji Quran boleh juhan. Macam mana? Kalau dia tak percaya kepada Quran ni, tentulah
Tidak hebat macam tu. Tertipu kita di situ. Kita lupa Nabi SAW kata dulu. Kadang-kadang kita, sahabat dia tu kecil, jadi tak ada apa. Lekeh kalau nak bandingkan dengan mereka. Dari segitu. Ya. Sebab itu yang dikira bagi kita ialah akidah. Bukan benda-benda yang remeh-temeh yang kecil-kecil ni, yang semasa ni, yang bagi kita ni akidah.